Nah, seterusnya, perkembangan operasi mengeluarkan mayat pendatang dari kem haram di Bukit Wang Burma, Wang Kelian Perlis. Usaha mengesan dan menggali 37 kubur yang ditemui di satu daripada 28 kem pendatang diteruskan hari ini. Beberapa pasukan forensik polis berada di kem berkenaan sejak pagi tadi untuk menggali kubur berkenaan. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan tugas Hakim Rahman di Wang Kelian. Hakim, mungkin Hakim boleh berikan laporan berkenaan dengan usaha untuk mengesan dan juga mengeluarkan mayat pendatang dari kem haram di Bukit Wang Burma, Wang Kelian Perlis. Apa usaha tersebut ketika ini perkembangannya? Terima kasih Rizal. Status terkini Ops Wawasan Khas di mana pasukan forensik, Jabatan Siasatan Jenayah dan juga pasukan gerakan am Polis Diraja Malaysia meneruskan misi hari ini dan dua lagi rangka mayat pendatang asing di sebuah kem sementara di Bukit Wang Burma, Wang Kelian di Perlis ini telah pun berjaya dibawa keluar dan dua rangka mayat yang dikeluarkan tersebut didapati dalam keadaan masih lagi dengan kain kafan ya, ataupun berbungkus. Dan kedua-dua rangka mayat itu ditemui berhampiran dengan kubur rangka mayat yang dikeluarkan sebelum ini. Dan ini ditemui kira-kira jam 12.15 setengah hari dan kemudian berjaya dibawa turun kira-kira satu jam atau kira-kira pukul 1.45 petang tadi. Dan kemudian dia sampai di markas taktikal ataupun Martek ini kira-kira 3-10 minit dibawa ke hospital Sultanah Bahiyah untuk tindakan lanjut oleh pakar patologi. Dan operasi ini akan diteruskan dari semasa ke semasa sehingga ada perkembangan terkini ataupun arahan terbaru. Dan melihat kepada tempoh dengan 139 kubur yang ditemui, saya difahamkan sementara siang tadi saya ada menemubual Ketua Pasukan Forensik Bukit Aman iaitu ACP Azhari Abdul Rahman dan beliau memaklumkan kepada saya usaha itu sukar dilakukan dan mungkin memakan masa yang lama. Pertamanya kerana perjalanan ingin menuju ke lokasi tanah perkuburan itu ataupun di kem sementara itu mengambil masa sekitar 2 jam setengah untuk tiba ke lokasi. Dan usaha untuk menggali ataupun mengeluarkan mayat di dalam lubang kubur itu dengan penuh cermat, dengan berhati-hati bagi supaya tidak menjejaskan siasatan forensik dan juga demi menghormati mayat itu juga mengambil masa 2 jam 45 minit. Maksudnya satu kubur mereka ingin mengeluarkan untuk mengambil kesemua bukti-bukti forensik dan juga tugas-tugas yang forensik boleh dilakukan. Mereka memerlukan masa satu kubur 2 jam 45 minit. Jadi secara matematiknya anda boleh buat kiraan sendiri terdapat 139 kubur dan itu mengambil masa yang agak lama dan sukar. Dan ditambah lagi dengan faktor bentuk muka bumi dan juga keadaan cuaca yang kadang-kadang hujan petang. Waktu petang di Wang Kelian Perlis ini, Rizal. Okey. Dan tentunya Hakim, bandar yang terdekat di kawasan tersebut adalah bandar Wang Kelian. Dan adakah Hakim sempat berkesempatan bertemu dengan orang-orang di bandar berkenaan dan menyatakan ataupun bertanyakan tentang pendapat mereka tentang apa yang berlaku di kem haram di Bukit Wang Burma dan adakah mereka mungkin terlihat aktiviti ataupun pergerakan warga asing yang mencurigakan di kawasan tersebut? Okey. Saya tidak pergi ke kawasan pekan tapi saya pergi di Felda di Felkra di Felkra berhampiran saya terlupa nama Felkra itu tapi saya menemui dengan seorang penduduk situ namanya Darusmat berumur 82 tahun dan dia mengakui ada ternampak pelayaran Rohingya ini kali pertama dia kata dia ternampak kira-kira 2 atau 3 tahun lepas ketika itu dia berlepas menoreh getah di kebun di ladang getahnya dan dia ternampak dan pernah juga dia mengatakan kepada saya dia alami situasi itu ketika di rumah ada orang ketuk pintu and then bila buka dia orang tak ada and then dia nampak pelayaran Rohingya itu dalam keadaan cukup sedih kurus okay. Tidak berpakaian berada di kawasan sekitar Felkra itu. Okey, terima kasih Hakim Rahman yang kita teruskan bersama dengan Hakim Rahman dari masa ke masa untuk mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan situasi di Wang Kelian dan kita teruskan laporan seterusnya.